Jelang pertandingan kedua babak semifinal Piala Menpora, Persib menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke kediaman Abah Sarji di Bilangan Garawangi Kuningan hari Minggu 18 April 2021. Kedatangan Persib ke kediaman Boboto berusia 102 tahun itu diwakili oleh sang maskot resminya, Prabu. Meski berusia lebih dari seabad, namun tidak ada tanda-tanda kelemahan usia senja yang tersirat dari sosok Abah Sarji. Dia tetap penuh semangat dan ekspresif, sebagaimana Bobotoh yang lebih muda darinya. Suasana cair dan ekspresif juga tercipta manakala dia bercengkerama bersama Prabu. Kesempatan ini juga dimanfaatkan tim Persib yang berada di Yogyakarta untuk meminta dukungan dan restu dari Bobotoh yang juga veteran perjuangan kemerdekaan Indonesia ini. Kapten tim Supardi Nasir, Imade Wirawan, dan Dika Bayangkara turut menyapa dan meminta dukungan dari Abah Sarji melalui video call. Mantan pemain Persib Yudi Guntara juga turut hadir dalam telekonferensi ini. Kepada para pemain Persib, Abah Sarji sempat membeberkan rahasia berumur panjang, sekaligus pesan untuk melakoni laga kedua babak semifinal Piala Menpora melawan PS Sleman hari Senin ini. Perbanyak doa dan pasrahkan saja kepada Tuhan. Sebelum kembali ke Bandung, Prabu memberikan Abah Sarji sembako, peralatan kamar tidur, serta jersey Persib sebagai kenang-kenangan. Dukun Persib dari rumah. Ya.